Pertamanya kita tegas dengan isu rasuah, yang mana kita masih berpegang kepada tidak ada salah sehingga terbukti salah. Ini baru di peringkat siasatan. Saya percaya MBSA mempunyai integriti yang baik dan kita buka kepada siapa sahaja untuk menyiasat. Dalam keputusan mesyuarat Exco pada hari ini, kita telah membuat keputusan supaya MBSA membantu peniaga-peniaga untuk kita putihkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam tempat peniaga kita. Saya sebut bahawa kesalahan satu orang, kita tidak boleh hukum kesemua di kalangan mereka, dan kerajaan masih lagi mendukung peniaga-peniaga ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu dengan peniaga dalam terdekat ini. MBSA pun tadi telah menyatakan kesediaan mereka untuk kita putihkan balik masalah-masalah yang ada di Sungai Buloh itu. Tetapi isu judi haram, isu lika, kita tidak kompromi. Kita tidak kompromi langsung. Dan isu warga asing. Dia ada beberapa isu. Satu isu tidak ada lesen. Satu isu struktur yang tidak memenuhi peraturan. Jadi MBSA akan tubuhkan OSC di tempat Sungai Buloh untuk membantu mereka mendapat kelulusan struktur ini. Report yang saya terima sebelum ini adalah semua tempat-tempat yang disebut itu telah diambil tindakan oleh MBSA. Pernah ambil tindakan sebab laporan itu terima oleh saya sendiri. Tetapi kita tidak tahu pergerakan sindiket-sindiket ini. Yang mana kita perlu, maknanya kita perlu bekerjasama dari segi penguatkuasaan itu kena lebih kerap lagi lah di situ. Jadi saya memberi keyakinan kepada penduduk dan rakyat Sungai Buloh, Payaras, bahawa insyaAllah kita akan membantu peniaga-peniaga kita. Kita tidak akan menyekat peluang-peluang mereka berniaga, tetapi kita harapkan mereka dapat bekerjasama dengan kita untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.